Kucu-kuca serentak dengan naraku bersama jari-jemariku menyeru menari bersama diriku. Yeah. Kita nak tahu juga, orang dah tahu lagu. Orang tahu lagu Kucu-Kuca tu sentiasa lah dekat TV, dekat radio kan. Tapi orang tak tahu siapa sebenarnya yang nyanyi. Lia Aziz, siapa sebenarnya? Ha, datang dari mana ni? Tiba-tiba je muncul lagu terus viral. Okay, so Lia sebenarnya dulu memang start daripada buat cover dekat Instagram, dekat YouTube, dekat TikTok. So daripada situ, Lia buat cover banyak-banyak tu. Label Lia sekarang ni, Rusa Music, ambil Lia untuk rakamkan single iaitu Kucu-Kuca. Ah, okay. Tapi Lia orang mana sebenarnya? Umur berapa? Saya umur 18, muda lagi. Okay. Sangat. Sangat muda lagi. Saya berasal daripada Selangor. Okay, so 18 tahun dah jadi artis rakaman. Tapi sebenarnya start mula nyanyi Lia umur berapa tahun? Dah tahu macam, oh aku ada bakat ni nyanyi ni. Kalau officially masa form 3 kot. Masa form 3, Lia nyanyi betul-betul macam Lia rasa okay, Lia nak buat nyanyi ni as career. So daripada form 3, Lia dah rasa macam okay, ni kena serious. Lepas tu kalau macam main-main tu, dari sekolah rendah lagi Lia dah menyanyi kat sekolah, macam show-show sekolah macam tu je. Ingat tak lagu apa first nyanyi depan khalayak ramai? Oh, khalayak ramai tu maksudnya masa sekolah ke? Masa semualah ke? Masa sekolah perform first time yang first, semua orang dengar Lia nyanyi. Okay, so first lagu adalah lagu ni Hari Guru. Selamat Hari Guru ke something like that lah untuk Hari Guru. Dari situ Lia start nyanyi. Okay. Tapi kalau lagu yang macam daripada artis yang nyanyi, lagu-lagu popular, first nyanyi lagu apa? First, kalau first perform, dia perform lagu Kubur Suara, Annie Zakri. Gelas, terus nyanyi lagu power ya. Main gitar. Nyanyi sikit lah. Ku bersuara saat kau berikan derita. Gelas. Okay, kejap. Macam mana? Perasaan Lia bila tiba-tiba je, serius lah ada music label, contact kan nak ajak jadi artis rakaman. Macam mana sebenarnya cerita dia? Okay, masa Lia dapat contact tu, sebenarnya ada macam ada chat lah. Cakap kita nak nombor awak sampai like that, and then cakap kita nak call lah, and then datang office terus. Macam terus senang lah, macam terus suruh pergi datang office, and then macam audition macam tu. So Lia pun okay lah, macam excited lah kan, sebab kita pun macam buat cover apa semua. Lepas tu dapat call daripada label untuk nak sign under label orang. So kita pun excited, happy. So Lia pun on je lah. Okay. Lepas tu masa tu bawa lah gitar-gitar semua, mainlah depan dia orang. Gitar tak bawa. Nyanyi je. Terus nervous lah time tu semua orang macam keliling ke, macam tengok ke, okay, ada juri semua, ke. Betul, semua orang keliling, lepas tu kena nyanyi. So dia macam, ush, berketar-ketar kita masa tu. Tak apa, dah hilang dah waktu ketar-ketar tu. Yeah. Nyanyi dah pun, lagu Kucu-Kuca dah pun, tapi maksud Kucu-Kuca tu apa dia? Kucu-Kuca ni sebenarnya dia tak ada maksud spesifik. Dia sebenarnya simbolik kepada perasaan kita yang membuat-buat nak bercinta ni sama dengan air sungai yang deras berkucu-kucu. Ha, gitu. Lah, air sungai. air sungai kucu-kucu apa jadi kucu-kucu? Yeah. Okay, faham tu bahasa apa ya? Bahasa kucu-kucu kot. Pun boleh. Okay, dah kita masih lagi nak simbang tentang Kucu-Kuca ni, dah tahu dah sebenarnya tak ada maksud pun. Dia macam ibarat hati yang bergelora gitu kan, inginkan cinta. Eceh. Gitu. Kau main. Kau baru 18 tahun, dek. Kau yang macam-macam. Lagu je saya tak. Lagu saja. Lah. Ya ke tak? Ya. Okay, tapi bila Lia tampil dengan lagu macam ni, masa mula-mula kan, diorang ada bagi peluang tak macam Lia? Okay, Lia first lagu, Lia nak lagu macam mana? Ada macam discuss dengan diorang ke? Nak lagu, nak macam lagu laju macam ni? Ijai pula yang buat. Macam mana sebenarnya cerita dia? Memang awal-awal tu memang ada beberapa lagu, and Lia pun ada beritahu Lia sebenarnya suka specifically genre apa.
Tapi dia sebenarnya memang sejenis seorang yang seorang yang tak tetapkan satu genre. So macam kalau komposer nak bagi lagu ballad ke lagu apa ke, dia akan cuba je buat demo. So banyak-banyak lagu yang dia dapat tu, lagu Abang Ijai antara lagu yang fun. So dia rasa untuk seorang yang masih berusia muda, orang kata lagu fun-fun ni kan macam okey lah sikit kan untuk kita keluar lagu fun-fun. So bila Abang Ijai send lagu ni, dia pun terus best lah lagu ni. So dia terus buat demo and then kita terus rakam. Simple. Lepas tu memang masa tu dah ada ke lirik-lirik dia semua pasal cinta-cinta macam tu? Dah ada ke? Ataupun Lia sendiri yang macam okay nak macam ni lah, lagu tentang macam ni. Masa tu memang Abang Ijai dah buat lirik dia, tapi ada yang spot-spot yang kosong lah. Tapi basically memang roughly semua Abang Ijai dah siapkan, settle. So Lia terus nyanyi je. Tinggal nyanyi, senang. Terus viral, kelas. Yang mana beliau sekarang ni tengah popular dua lagu sekaligus ya. Ada Kucu Kuca dan juga Pergilah Derita. Kita nak cerita tentang lagu yang kedua pula lah. Kucu Kuca tu memang ramai sangat-sangat yang minat. Adik-adik kita pun tak habis-habis duk pasang-pasang joget-joget semua kan. Tapi tiba-tiba lagu Pergilah Derita lah sedih pula. Tiba-tiba sedih. Kan? Macam mana ceritanya ni? Okay, untuk lagu Pergilah Derita ni memang dia tak expect pun, sebab masa tu masa kita nak record lagu Pergilah Derita ni, dia baru je keluarkan Kucu Kuca. Memang baru sangat lah. So bila label cakap, Lia, kita kena record satu lagu ni memang khas untuk drama ni. So dia pun macam, wow. Sebab producer tu sendiri nak dia yang nyanyikan lagu ni dengan seorang penyanyi lelaki. So masa tu kita cari penyanyi lelaki. Kita tak tahu siapa penyanyi lelaki tu. Tapi lepas tu producer cakap, okay takpelah, Abang Aswan pun memang kita kenal memang as penyanyi yang dah keluar banyak OST untuk drama. So bagi Lia sendiri, it's an honor lah untuk nyanyi dengan Abang Aswan. So memang Abang Aswan dengan Lia lah jadi duet. Macam mana perwatakan Aswan Shah? Sebab orang tengok, kalau saya mula-mula tengok dia macam nampak garang ni, tegas ni, dia macam pendiam gitu kan. Nampak garang. Tapi sebenarnya dia sangat senang untuk bekerjasama. Dia jumpa, sebab dia pun dengan Abang Aswan satu label, so memang pernah jumpa lah sebelum rakamkan lagu Pergilah Derita ni. So Abang Aswan ni dia seorang yang sebenarnya dia tak garang. Dia sebenarnya happy go lucky. Dia memang kelakar sangat. Dia okay. Kelakar. Yeah. Ijai macam mana pula? Ijai pun kelakar juga. Semua setakat ni memang kelakar-kelakar lah. Semua kelakar-kelakar lah. Yeah. Mungkin sebab layan adik kot. Yelah tu adik kot. Aduh. Yelah, tapi kalau macam Aspan kan, masa record bersama-sama dengan Aspan kan, yelah dia pun memang dah penyanyi, memang dah lama dalam industri kan. Dia ada guide macam mana tak nak nyanyi dengan Lia? Ada tak dia kata okay nak nyanyi macam ni? Ada. Sebab Lia pun baru lagi. Sebab Lia pun tak ada officially belajar teknik yang macam dalam lagi. So Abang Aswan memang ada banyak bagi nasihat-nasihat lah. Macam sebab Lia masa awal-awal nak record lagu sedih ni. So Lia kan dah keluar lagu happy kan. So bila tiba-tiba daripada happy nak tukar mood ke sedih tu, macam macam mana lah kita nak sedih ni sebab kita tak sedih kan. So macam Abang Aswan memang bab-bab perasaan ni memang dia power lah. So dia banyak bagi dia improve dia punya sampaikan mood sedih tu. Okay nampak sangat sedih gitu. Okay sedih. Kita mungkin orang tahu saja lagu ni tapi mungkin kurang sikit kenal Lia sebab masih lagi baru dalam industri kan. Betul. Ada orang yang nak berkenalan dengan Lia lah, macam nak tanya kenapa, macam mana boleh tercetusnya perasaan rasa nak jadi penyanyi ni. Siapa sebenarnya yang Lia idolakan dalam industri ni, kat Malaysia lah especially? Okay, idola sebenarnya ramai penyanyi yang berbakat di Malaysia ini. Tapi antara yang dia kata jadi kita punya bukan paduan, apa orang kata? Reference rujukan lah. Gitu. Rujukan, betul. Dia suka Misha Omar, Amy Zaki, Aina Abdul. Itu antara top 3 lah orang kata. Okay. Kalau macam dekat luar negara, yang mana macam dia suka? Luar negara kita suka Ariana Grande. Dah agak. Nampak sangat eh. Ni lebih kurang macam tu lah. Kalau dah suka Aina Abdul, Ernie Zakri, dia confirm suka Ariana Grande. Dia secara automatik.
Dan macam Aina Abdul, Ernie Zakri, semua tahu main instrument kan? Ya, betul. Macam Lia, sejak bila start belajar main gitar? Okay, Lia sebenarnya dulu tak main gitar. Lia dulu okay. start daripada umur 8 tahun, Lia masuk kelas piano. Masuk kelas piano dulu. Okay. Lepas kita macam, kalau nak pergi macam keluar kan, nak perform macam susah pula nak bawa keyboard. So kita macam, gitar macam senang nak bawa kan. So kita pun start belajar gitar daripada umur, masa kita umur 16. 16 tahun. Oh, 16. Kira 2 tahun lepas. Lah. Ya, betul. So sekarang ni dah hebat lah, dah boleh main pakai gigi semua. Pakai gigi takut tercabut bagar. Takut betul. Bila betul juga tak perasan pula. Oh ada lah. Patutlah comel macam. Mana ada. Akak pun comel juga. Alah. Dia ni kan memang banyak tau cakap dia. Selalu macam artis baru ni kan dia macam alah. Dia macam malu je. Tapi dia ni lain macam eh. Dan selain daripada tu, mungkin orang nak tahu apa sebenarnya impian Lia dalam industri hiburan ni. Apa yang Lia nak capai? Okay, selain daripada jadi penyanyi yang versatile di masa akan datang, Lia memang nak keluarkan karya-karya macam lagu-lagu yang berlainan genre. So lepas ni macam lagu, ni dah lagu fun, dah lagu catchy-catchy. Lepas tu dah lagu sedih. Mungkin lepas ni Lia nak lagu irama Malaysia, lagu dangdut pula ke. Gitu. Kelas. Maksudnya memang Lia Aziz ni seorang penyanyi yang serba boleh lah. Orang kata gitulah. Akak kata gitu. Orang katalah. Kita tanya. Kita cuba. Okay. Mari kita cuba sekarang. Lagu irama tradisional sikit. Empat darah duduk di tepi sungai. Oi, gitu. Power. Okay, dandut. Alamak. 100% cintaku. Amboi kelas. Betul. Kita doakan supaya Lia Aziz dapat jadi seorang penyanyi yang versatile sebab jauh lagi perjalanan. Baru 18 tahun kan. InsyaAllah. Moga berjaya. Malu kita. Alah. Tak apa, tak tahu dah. Tak tahu malu tu sebenarnya.